Selamat datang di Cari Spot, berita tentang BRI Liga 1 2021-2022 pekan ke-25. Hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen, top skor, dan top assist. Berikut adalah jadwal selengkapnya. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 Rabu 16 Februari 2022, Borneo FC akan menantang tamunya Bayangkara FC pada pukul 18.15 WIB, live di Indosiar. Partai kedua, Bali United akan melawan PSS Sleman pada pukul 20.30, live di Indosiar dan video. Berikut adalah hasil pertandingan Liga 1, pekan ke-25, Persik Kediri menang 1-0 atas Persela Lamongan. Barito Putra menang 3-0 dari Persipura. Madura United menang tipis 1-0 atas Persiraja Banda Aceh. Persebaya Surabaya bermain imbang 3 sama dengan Persija Jakarta. Masih di hasil pertandingan pekan ke-25, Persikabo menang 3-0 atas PSM Makassar. Sementara itu, Persita Tangerang harus takluk 0-2 dari Arema FC. Laga terakhir, Persib Bandung bermain kacamata melawan PSIS Semarang. Berikut adalah klasemen BRI Liga 1 pekan ke-25. Arema FC mampu menyodok Bayangkara FC di peringkat pertama, ikuti Bayangkara FC dan Bali United. Sementara itu di zona merah ada Persipura Jayapura, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh. Berikut adalah top skor sementara BRI Liga 1 pekan ke-25. Ilyas Pasovic dari Bali United dengan 17 gol, diikuti Ciro Alves dari Persikabo dengan 16 gol. Sementara itu di top assist BRI Liga 1 pekan ke-25 ada Marukawa dari Persebaya dengan 8 assist. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Cari Spot.